Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mendatangi kantor Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Jambi Senin siang. Kedatangan Zumi Zola untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi diserahkan langsung oleh Zola ke Kepala BPK Perwakilan Jambi, Parma. Sementara Zumi Zola meminta kepada semua SKPD dan jajarannya, selama proses pemeriksaan BPK tidak ada yang berpergian keluar daerah. Hari ini kita menyerahkan laporan keuangan kepada BPK di Provinsi Jambi, ya. Dan tentu kita berharap ini lancar dan bisa dapat WTP lagi. Tapi di luar itu adalah yang lebih penting lagi, bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini uang negara yang kita gunakan pembangunan di Provinsi Jambi ini. Yang artinya apa? Saya berharap bukan hanya Pemprov Jambi saja, tapi juga semua Pemkap-Pemkot seperti Jambi bisa menyikapi ini dengan secara serius. Ya. Zola tidak ingin dalam pemeriksaan ini BPK mengalami kendala mengingat dana yang dilaporkan ke BPK juga besar. Dari Jambi, Yudi Pramono melaporkan.